Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat Cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah Anjing dan Kucing. Dahulu, anjing dan kucing adalah sahabat baik. Mereka tinggal satu rumah. Anjing sangat rajin membersihkan rumah, dan kucing pun membantunya. Mereka mencari makan bersama-sama, kadang-kadang sampai sore. Anjing dan kucing mengumpulkan makanan itu bersama-sama. Suatu hari, saat hendak memasak, kucing merasa lelah. Tubuhnya pegal-pegal. "Mungkin karena seharian kau mencari makan. Lebih baik kau istirahat dulu, biar aku yang memasak," ucap anjing. Kucing pun mengikuti perkataan anjing. Ia pergi ke kamar, lalu tidur. Saat anjing selesai memasak, anjing membangunkan kucing. Kemudian mereka pun makan bersama-sama. "Makanan yang kau masak sungguh enak," puji kucing. Usai makan, anjing membereskan semua piring yang kotor. Kucing kembali pergi tidur. Muncul niat jahat dalam hati kucing. Ia akan berpura-pura sakit agar tak perlu bekerja lagi. "Biar anjing saja yang bekerja," batin kucing. Berhari-hari anjing bekerja sendirian. Ia juga telaten merawat kucing. Namun, anjing mulai curiga. Sebab sakit kucing tak kunjung sembuh. Anjing pun pura-pura pergi bekerja. Ia ingin melihat apa yang dilakukan kucing saat ia bekerja. Saat anjing pergi dari rumah, kucing langsung berdiri, sama sekali tak kelihatan sakit. Bahkan ia bisa bernyanyi. Anjing yang melihat kejadian itu jadi sangat marah. "Rupanya selama ini kau membodohiku," seru anjing muncul tiba-tiba di hadapan kucing. Kucing sangat kaget. Ia tak menyangka bahwa rupanya anjing masih berada di dalam rumah. Anjing pun langsung menerkam kucing. Kucing langsung lari terbirit-birit. Ia ketakutan melihat anjing yang begitu marah. Sejak saat itu, jika anjing melihat kucing, keduanya pasti akan bertengkar. Hal itu karena perbuatan kucing yang tak baik.